Ale. Good. Sana for good. Good. Like, comment. Kopi musik, kaden Coffee Rags. Yeah. Ada YouTuber. Iya, yeah, YouTuber. Ayo. Ais Gana. Hah? Gana Ais mo. Abdul Rahman. Kamu Rahman. Kamu dari. Hah? Sabar, kamu sabar. Subscribe. Arba Tasar. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Abdul Rahman Akam, dulu-dulu nu di lemur baraya di kota di mana wae ayana. Semoga kalian sehat selalu. Nah, di video kali ini teman-teman, saya mau jalan-jalan ya ke sana, tempat rame. Dan saya mengeser ya pada teman-teman semua seperti apa wanita Arab Saudi berpakaian di tempat ramai ya teman-teman. Pokoknya jangan lupa di like dan di subscribe dulu teman-teman ya. Oke, dan ikutin terus. Jadi seperti ini teman-teman ya situasinya di tempat keramaian yang ada di taman ini ya. Ini tamannya di Ayah PH 4 ya teman-teman. Ini saya sambil mengeser kepada teman-teman semua ya, bahwa wanita Arab Saudi ini di tempat keramaian ya, pakaiannya itu bisa kalian lihat sendiri lah, tertutup semua ya. Walaupun pemerintahan Arab Saudi sudah membolehkan ya wanita Arab itu tidak memakai abaya, tidak memakai cadar ya. Tapi wanita Arab Saudi ini lebih memilih tetap menutup auratnya ya teman-teman. Ini saya sengaja mengeser kepada teman-teman semua ya. Saya sambil jalan-jalan di malam hari. Ini malam Jumat. Kalau malam Jumat itu ibaratnya malam Minggu di kita ya, maksudnya di Indonesia. Ini kalau malam Jumat di sini tuh rame teman-teman ya, karena malam Jumat itu hari libur, malam liburnya orang Arab ya. Teman-teman bisa lihat banyak sekali yang liburan di sini, yang pada main ya malam Jumatan. Jadi orang Arab itu mainnya itu malam hari ya. Ya emang kalau malam hari ini cuacanya dingin. Nah, dan di sini ada yang jualan ya. Sekarang jualannya perempuan. Itu banyak tuh anak-anak pada main. Ini saya sambil jalan-jalan di malam hari. Dan saya kan kalau jalan-jalan di sini itu nggak takut sama polisi saya ya. Soalnya banyak juga orang-orang yang jalan-jalan. Ini saya juga sambil hati-hati ini jaga kuda-kuda ya, takut ada yang ngambil kamera saya sama gimbal saya. Salahnya ini gue sekali gimbal saya ya. Jadi saya sebenarnya agak canggung juga ya bikin video di sini tuh, takut ketahuan, takut pada fanatik, takut dimarahin ya. Ya pokoknya ini demi teman-teman subscriber ya, biar pada tahu gitu, kehidupan malam di Arab Saudi. Terus wanita Arab ini cara berpakaiannya di tempat keramaian ya teman-teman, seperti ini. Pokoknya makin malam di sini itu teman-teman makin rame ya. Ini ntar pasti besok sampahnya semakin banyak ya. Karena
ya pada makan di sini, pada minum. Jadi sampahnya itu dibuang sembarangan ya. Ini saya nggak kebayang ya sama yang membersihin ininya nanti, yang membersihkan halaman ini, yang orang baladiahnya itu. Kalau biasanya pagi-pagi yang bersihinnya, anak-anak lagi pada main. Banyak sekali yang main-main. Ini lumayan capek juga jalan-jalan di sini. Jadi seperti ini teman-teman ya, situasinya di tempat bermain ini. Itu kalau ke depan itu ada tempat olahraga ini ya, buat olahraga gitu. Pokoknya nanti kita ke sana sambil jalan, sambil jalan-jalan lah, lihat-lihat di malam hari biar teman-teman itu tahu ya situasi kalau malam Jumat itu ramenya seperti ini teman-teman ya. Kalau malam-malam biasanya nggak rame seperti ini, nggak banyak. Ini saya sengaja di malam Jumat jalan-jalan biar teman-teman tahu gitu kehidupan di Jeddah Arab Saudi ini seperti ini teman-teman. Ini saya nggak bawa air minum, jadi haus. Ini nanti saya mau sambil ini udah beres jalan-jalan sini, saya mau ke warung ya. Kami beli ini buat besok pagi sarapan Indomie. Karena saya paling suka sama Indomie ya. Nah, di sini ada kopi level 10. Mantap. Level 10. Nah, ini ada yang jualan es krim. Es krim. Enggak tahu ini berapa es krim. Ini harusnya jalan-jalan ke sini itu berdua lah kalau enggak. Kalau sendiri jalan-jalan ke sini itu berasa diintimidasi. Apalagi saya bawa stabilizer ya. Stabilizer yang sangat gede. Jadi sedikit takut juga saya. Takut ada yang ngambil kamera saya. Takut ada yang manggil ya. Dan mohon maaf kalau gelap ya, karena emang situasinya di malam hari ya, banyak kedatangan. Dan yang main ke sini itu mobilnya masya Allah bagus-bagus ya, Ford. Pokoknya yang jalan-jalan ke sini mobilnya udah bagus ya. Nyampe penyok. Kan kalau ini mobil apa nih, Ford nih kayaknya. Nah ini nih tempat bermain anak-anak pada ayunan ya. Kalau yang situ tempat sesorodotan anak-anak ya, pasir. Mohon maaf kalau gede angin ya teman-teman. Seperti inilah teman-teman ya. Sedikit mengeser ya tentang berpakaiannya wanita Arab Saudi di malam hari di tempat keramaian ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat ya, cara berpakaiannya orang Arab itu tetap menggunakan abaya.
tahu itu ada mesinnya di gas pakai baterai sepertinya. Nah kalau kesini itu tempat olahraga tempatnya. Itu gratis teman-teman ya. Jadi siapa aja yang mau olahraga di sini itu gratis ya olahraganya. Gratis. Punya pilihan tempat. Tempat push up. Ini ada lampu apa ya? Kita sambil ini ada lampu apa ini? Ini bukan lampu. Kita sambil arah pulang. Tuh ini gadis-gadis Arab Saudi ya. Pakaiannya tetap pakai abaya. Halo. Good. Sana for good. Good. Like, comment. Kopi musik. Badan. Kopi rigs. Eh. Ada YouTuber. Iya, YouTuber. Ayo. Ais Gana. Hah? Gana Ais semua. Abdul Rahman. Kamu bisa dari. Hah? Coba kamu coba. Subscribe. Arba Ta'asar. Alam. Oke, baik. Ana ini so. Ana tabe insyaallah. Baik. Abdul Rahman Akam. Oke. Oke. Ana main Indonesia. Muhammad. Iya. Yes. Ini Ahmad. Oke, asli Saudi ya? Yaman. Masyaallah. Ini كله نفر يمني ما في سعودي. Oh. Yaman, ana hubu Yaman. Love Yaman. Ya udah teman-teman ya, mungkin untuk video malam ini cukup sekian dulu. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Oke, saya Abu Rahman undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.